Ya, assalamualaikum dan selamat petang bersama kita DJ First. Gitu. Okey, untuk kali ini, petang ini kita santai-santai di Starbucks Mesa Monilai. Dan minum-minum petang. Kita minum-minum high class, okay, high class. Tak layan, saya tarik. Ada satu minit ni korang keep up. Kita pasal cerita rasa kereta dalam satu minit. Tak ada. Awet tak ada . So untuk petang ni yang berada dekat sini semuanya busy. Diorang tengah edit video. Kita ada Izzat tengah ni kita punya emanation punya orang. Dia tengah buat emanation. Kita ada Nasmudin dia ni kita punya emanation edition editor. Emanation lah. Dekat sebelah saya ni kita ada Nasmudin, dia antara awak punya co-producer untuk video ni. Lepas tu kita ada Abang Hafiz di sana. Abang Hafiz is our audio editor. So dia pasal-pasal audio dia pakar. Lepas tu kita ada dekat sini Abang Zizi, dia producer kita untuk video ni. YouTube channel ni dia punya YouTube channel. So korang jangan lupa subscribe, like, share, subscribe lepas ni nanti end of this content you guys. Subscribe dan like the YouTube channel lah kan. Topik kita untuk petang ni, untuk minum-minum petang, santai-santai petang-petang ni is about kereta . Topik pasal kereta . Dan aku percaya memang semua orang ada kereta kan. At least sebiji. And kalau tak ada tu . Okay, buka pasal-pasal kereta ni. Bagi okay, masing-masing ada minat masing-masing lah tu kereta. Ada yang minat kereta Malaysia, ada yang minat Japan, ada yang minat US, Europe, everything. Me personally, aku lebih suka Conti punya kan. Continental car aku suka. And yes, aku on Ford Fiesta. Ford Fiesta S 2011. And kereta tu as you all know memang kereta Conti US, dari US. Tapi kereta tu memang orang banyak cakap lah. Alah, pasal beli Ford bro, pasal beli Ford bro, banyak problem lah, banyak ni lah, banyak masalah. Tepat susah cari lah ni. Bagi aku semua kereta sama je. Kecuali kereta Malaysia lah, sebab kereta kat Malaysia memang senang nak cari kan. Tapi kereta-kereta konti lain pun sama juga. Susah juga cari. Bukan senang pun. Bukan masuk semalam boleh jumpa tu. Tak ada. Okay, so kereta Ford Fiesta ni, aku punya Ford Fiesta S 4 pintu. Yang ST 2 pintu. Aku punya S 4 pintu. Tak mampu beli ST bro. Kita beli biasa-biasa je. And to me, handling kereta dia memang best. So far, masalah sikit-sikit tu ada lah. Nak buat macam ni kan, okay, second hand. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Saya Naj. Okay, topik kita hari ni pasal COVID-19. Satu pandemik yang sedang melanda kita satu dunia ni. Jadi kita tahulah tentang virus ni masih lagi as of today belum lagi ada vaksin lah yang boleh mencegah penyakit ni kan, daripada menjangkiti manusia dalam dunia ni. Jadi apa yang saya nak cerita pasal COVID-19 ni, semua orang dah tahulah tentang pandemik ni kan. Tapi saya nak just nak share saya punya pendapat lah kat sini, saya punya perspektif pandangan kan, rekod konten kan. Okay, perspektif pandangan saya ni ada dua. Satu perspektif pandangan untuk mencegah penyakit ni yang merebak sama manusia, maksudnya kita buat segala macam-macam action plan lah. Kita buat quarantine, kita buat lockdown, kita buat social distancing, lepas tu segala penjagaan kebersihan diri sendiri kan, macam masuk tangan, pakai face mask lah. Itu memang semua orang tahu lah. Satu lagi tentang impact dia kepada kehidupan kita, terutamanya dalam bidang ekonomi lah. Ekonomi negara, ekonomi dunia secara amnya, dan juga yang paling penting ekonomi diri sendiri atau keluarga tu kan. Saya lihat sekarang dua-dua perspektif ni, satu tadi pasal kesihatan dan untuk satu lagi ekonomi ni, kena di balancekan lah. Sebab kalau contoh yang mempunyai kuasa sekarang adalah kerajaan kan, pihak government kan, dia lebihkan satu perspektif pun tak boleh. Sebagai contoh, kalau dia lebihkan penjagaan kesihatan melebihi daripada yang satu lagi ekonomi ya. Contoh dia bagi quarantine apa semua kan, yang mana orang akan hilang pekerjaan, orang akan hilang punca berabatan, dibuang kerja, dan businessman akan tutup kedai segala ni kan. Kalau dia ada way round pula, penyakit pula akan merebakkan. Jadi kat situ poin saya, balance kan antara duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Hafiz.
topik yang saya nak bawa hari ni pasal kawan-kawan lah. Kita ni dalam dunia sekarang ni ada kawan baik, ada orang kata kawan yang biasa-biasa, ada yang kawan makan kawan, ada yang yalah suka menyindir, kawan makan kawan, macam-macam. Tapi apa-apa pun, siapa-siapa yang tengok video ni, apa jua kerenah kawan-kawan ni, kita kena sabarlah. Yang penting kita sabar. Sebabnya kawan-kawan ni banyak PL dia. Terlampau banyak. Ada yang suka cucuk belakang, cakap tepi, macam-macam. So conclusionnya sabarlah. Macam saya sendiri pun ada kena macam ni kan. Sabar je lah. Hakikat dia bila kita dah banyak kawan macam ni, ataupun sikit ke, ataupun yalah kurang sangat ke satu dua orang saja pun, sabar je lah. Bini kita pun boleh dianggap sebagai kawan. Dan kalau tak anggap bini sebagai kawan, atau semata-mata kita kahwin dia hanya untuk meluaskan nafsu kita je, susahlah. So itulah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izzat. Right, hari ni saya menyebut dengan kawan-kawan kat sini untuk buat satu presentation aspirasi dengan saya punya fellow ni, untuk sediakan diorang satu strong financial asset. Kenapa strong financial asset? Sebab bila jadi COVID-19, worldwide affected, right? And then ramai orang yang hilang kerja. Ada yang saya dengar, ada yang sampai commit suicide tau, sebabnya tak ada strong saving financial asset untuk diorang sustain, right? So aspirasi ni adalah produk terbaik sebab dia ada hibah guarantee, hibah payout, and capital guaranteed. Kita ada annual cash payout. Kita punya fund saver kita, kita punya fund yang kita pakai sangat tinggi. Dividend dia on 2019, we give dividend to our clients about 24%. Plus now if you check dekat Bloomberg as of today, kan, as of today punya fund dekat Bloomberg, you boleh install ni Bloomberg ni untuk tengok kita punya takaful dan dana equity dynasty. Kita punya takaful dana equity dynasty ni even jadi COVID-19, we still can give a return around 20% year to date. Wow, it's amazing, right? Okay, so anybody yang nak adakan, yang nak adakan strong financial asset ni, boleh roger kita, kita boleh sit down and then kita cerita pasal benda ni, insyaAllah. Assalamualaikum.